Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan gacha furniture ya teman-teman. Saya punya resource lumayan banyak, itu udah 152.000 lebih ya. Ini bisa dapat 500 furniture lebih. Kenapa teman-teman? Karena ini teman-teman ya, saya cek dulu wishlist-nya. Nah ini dia. Ya nggak bisa kelihatan ya. Ini aja deh dari sini. Kemarin barusan saya pakai swap scroll saya untuk nuker ini teman-teman ya, retail. Sekarang udah ada, cuman dia belum ada furniture-nya ya. Saya udah masukin di wishlist. Nah sekarang kita akan coba, kita langsung aja teman-teman ya. Ini di akun Graveborn saya teman-teman ya. Oke, wishlist-nya udah set, kita coba yang pertama ya, dapat berapa ya. Sekalian saya juga mau ngincer rem sama Emilia ya teman-teman. Itu furniturnya ampuh juga, terutama rem ya. Dia kalau nggak salah bisa ini teman-teman, bisa immunity buat semua gitu, cheat death buat semua. Jadi kita lihat lah ya. Emilia dapat satu, mantap. Ini lumayan panjang teman-teman. Kalau teman-teman yang suka dengan video gacha sih mungkin ya. Double. Emilia lagi ya. Oke. Tapi kalau yang enggak mungkin dia di skip juga enggak apa-apa ya. Oke. Kita lihat nanti dapatnya berapa. Yang kedua, ini mestinya guaranteed. Apa ini? Wah, buset. Sampai max gitu teman-teman ya. Sebentar ya, kita lihat dulu. Nah, ini baru pernah terjadi nih teman-teman ya. Ininya enggak di reset ya, auto recycle ya. Sampai dapat goldnya 2 miliar teman-teman ya. Oke. Waduh, ini banyak juga nih. Saya recycle dulu sebentar teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, kita lihat saya recycle dapat berapa. Sampai dapat 18.000 teman-teman ya. Itu pun masih banyak ya kan. Oke, nggak apa-apa deh, saya auto recycle yang ini deh sebentar ya, yang ini ya, confirm ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Wah, berarti bisa dapat 500 furniture lebih nih ya. Emilia dapat banyak nih, dapat 3 kalau nggak salah ya. Itu belum dapat malah si siapa namanya? Vitail. Tuh, gimana? Ah, nih Vitail. Double, triple. Saya belum dapat triple, belum pernah. Emilia lagi loh. Saya belum pernah dapat. Udah back to back. Susah ngomongnya. Saya belum pernah dapat triple loh teman-teman di sini kayaknya ya. Mudah-mudahan ini dapat ya. Kalau ngelihat dari garantinya sih mestinya kalau 500 furniture itu berapa ya? Ini 150.000 kan ya, satu furniture-nya itu 300, 150.000 bagi 300. Wah, berapa tuh? Banyak ya. Oke, kita cek dulu deh ya list-listnya. Oke. Kayaknya ada yang udah penuh belum? Kita lihat. Nggak ada ya. Ini tinggal kurang satu lagi, si Mulan. Oke, yang dia ada berapa ya? Dapat lagi teman-teman. Nah, ini akhirnya Vitel dapat satu ya. Tapi kalaupun nanti nggak apa, kita pulin aja teman-teman ya. Kan kita punya kartu tadi lumayan banyak itu ya. Coba ini dapat berapa lagi? Kita lihat ya teman-teman ya. Ini video ini eksklusif hanya furniture aja teman-teman. Karena banyak kali ya. Nanti kalau itu, waduh, terlalu lama videonya kan. Tadi siapa tuh? Tadi si Rem ya? Ya, mantap lah. Sebenarnya saya di akun ini belum ada Helus teman-teman ya kan. Saya mau build Helus, mau tuker Helus. Karena prioritasnya sebenarnya masih di atasnya si Vitail ya. Cuman di Celestial Tower saya itu gak ada damage dealernya gitu. Ada sih Atalia ya. Tapi dia masih ini, kurang kuat gitu. Jadi saya tambahin. Jadi si Vitail ini kan selain dia bisa deal damage, dia juga bisa ngebuff teman-temannya gitu. Karena ada godly fisiknya itu ya. Jadi saya terpaksa ambil itu, terus nanti Helus biar saya build pelan-pelan lewat Stargazer aja ya. Stargazer card saya juga udah lumayan. Double. Wah, selesai nih Mulan ya. Oke, sebentar teman-teman ya, saya cek dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Mulan udah penuh. Saya lupa ngecek si itu ya. Si Rem. Itu siapa tadi? Si Jennifer ya. Jennifer kayaknya dikit lagi juga.
bentar deh ya. Dua. Nah, gitu dong, dapat dua teman-teman ya. Detail. Coba ini apa lagi? Nah, ini garansi nih. 2, 3, triple. Dapat berapa? 3 teman-teman ya. Mantap nih. Dapat 3 vitel. Oke, saya cek itu dulu deh ya. Siapa namanya? Si siapa teman-teman? Oh, ini Jennifer kurang satu lagi. Terus kalau Emilia dapat berapa tadi ya? Emilia dapat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, tuh saya malah udah siapin furniture-nya Helus malah ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Detail harusnya udah 3 tadi ya, cuman mungkin karena penuh ya. 4. Ya, mantap deh. Berarti kan tinggal butuh dikit lagi ya kan, 5. Mudah-mudahan bisa dapat semua gitu, 9 gitu ya. Ya, ini dia. Detail lagi nih, mantap nih. Oh, Palmer. Oke, 1. Waduh, berisik banget nih. Sorry teman-teman ya, ada suara motor. Berisik. 2. Nah, ini double nih. Double. Oh, enggak. 5 teman-teman. Wah, rate-nya mantap nih. Enggak kayak si Brutus dulu waktu di akun utama saya, parah banget itu ya. Saya udah habisin berapa itu? Puluhan ribu juga ya. Enggak dapat satu pun loh. Enggak sih kayaknya dapat. Lupa saya dapat berapa ya? Rem. Nah, kalau teman-teman ada yang tanya, ini milih Rem apa Emilia gitu ya. Kalau saya sih masih cenderung ke Rem, teman-teman. Kalau hanya bisa satu, tapi kalau bisa dua-duanya sih mending dua-duanya, teman-teman. Karena dua-dua punya peran yang berbeda. Oke, selesai ini Jennifer ya. Sebentar, saya masukin Geralt berarti. Sebentar, teman-teman ya. Tek optimize. Tuh kan selesai, berarti saya masukin Geralt dulu, teman-teman ya. Mana Jennifer? Sekarang kita masukin Geralt. Oke, lanjut. Tinggal dikit lagi teman-teman ya. Tadi lagi ngomongin apa ya? Lupa saya. Ya pokoknya itulah. Nanti kita lihat ya furniture-nya si detail itu kayak apa sih gitu. Saya lupa, tapi kayaknya sih dia butuh di build sampai max ya. Anasta ya tadi ya. Ya, Anasta baru sendet hari ini nih di akun ini. Sama saya mau build Crasio juga teman-teman ya, di akun Mauler saya tuh. Aduh ampun, Crasio itu seringkali ngalahin Brutus loh damage-nya. Nanti kapan-kapan saya bikin video deh tentang Crasio ya teman-teman. Lumayan juga itu, dia mantep dia. Nah, saya kepikiran kalau diduetin sama Eorin tuh. Eorin maju ke depan, Crasio juga maju ke depan ya kan. Terus dia dua pakai Dual Divinity. Nah, coba kita lihat siapa yang damage-nya gede. Oke, Anasta ada 2. Kayaknya sih tinggal dikit lagi teman-teman ya. Wow, udah habis, selesai. Oke, kita lihat teman-teman. Wow, ada 41 itu loh. 42, mantep banget ya kan. Oke, kita smart. Oh, udah nggak ada. Oke, kita lihat ke ininya teman-teman ya. Si siapa tadi? Vitail. Nah, ini kita tunjuk Vitail. Kita buka aja lah ya, pakai diamond lah ya. Cuma 50 kan. Ini kita juga 120 kecil lah ya. Sip. Oh ya, sama Anasta kayaknya belum ya. Anasta saya masukin juga teman-teman ya. Mana nih Anasta? Sekarang itu udah jauh dipermudah ya tentang furniture nih teman-teman ya. Kalau dulu itu kita bisa tetapi bisa ada kemungkinan dapat double teman-teman. Kalau double kan lumayan tuh. Ya kayak gitu deh. 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Iya, 5 ya, 5 betul. 5 berarti 4 lagi ya. Oke, sip, mantap. Oke, kita langsung aja lah teman-teman ya. Kita mana sih? Oh, di paling bawah ya. Kita fullin aja dari sini, salah. Kita fullin aja dari sini. Vitail butuh 4 lagi. Yes, submit.
Oke, mantap. Oh, sebentar, saya keluarin dulu dari wishlist ya. Saya masukin, tadi saya mau masukin siapa sih? Si mana Vitel? Nah ini, saya mau masukin Sonya. Sonya semen furniture-nya juga bagus. Oh, belum diapa-apain Sonya nih. Nah, gitu. Oke, nah sekarang Smart Ascent, Optimize. Oke, mantap teman-teman. Nah, kita lihat ya furniture-nya Vitel tuh kayak apa sih sebenarnya. In, nanti saya engrave juga sampai tersebut. When an energy burst is triggered, every 1% bonus to Vitel max health increase the max damage of the energy burst. Oke, jadi nambahin max damage dari energy burst. Terus yang kedua, setiap kali dia dapat excess healing, jadi disembuhin tapi berlebihan, max health-nya akan naik sampai 100%, oh berarti sampai 2 kali lipat teman-teman ya. Sampai 2 kali lipat dan his health percentage remain unchanged. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini berkaitan dengan signature itemnya kalau nggak salah ya. Kalau kita lihat ini ya teman-teman. Setiap 1% bonus to Vitel's max health, increase his attack rating by 1% to maximum 50%. Jadi dia bisa naik attack ratingnya sampai 50% teman-teman kalau max health-nya naik. Makanya itu tadi 9 furniture itu bakalan naikin apa kan max health-nya dia. Sementara makin tinggi max health-nya dia, makin kuat juga attack rating. Maka itu furniture 9-nya bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, sementara ini seperti itu ya. Kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, mungkin teman-teman boleh mendukung saya dengan subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Tapi kalaupun teman-teman memutuskan untuk tidak subscribe dulu, tidak apa-apa, saya menghargai keputusan teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan sampai selesai, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bermanfaat.